een dag vol kleur en schoonheid. Rijk aan zon en tropisch heet. Smelten donkere wolken samen tot een ondoordringbaar kleed. Nacht over Java, het land van smaragd, ligt als in duisternis verzonken. Nacht over Java, ondanks de pracht, trilt in de lucht iets van een bange klacht. Vreemde geluiden en zachte muziek scheppen samen een sfeer vol mystiek. Nacht over Java, het doet angstig aan. Nu al het schoons in duisternis verloren schijnt gegaan. Maar wat de nacht ook brengen mag, er komt een nieuwe dag. Geluiden. Dit zijn junkers, krekels. En een luwak, ja, een wilde kat. Wat een rot geluid. Kodoks, kikkers. Kalojan, pak je mata. En dat is een kalon, een vleermuis. Luus, help me. Huh? Oh! Sopo sing wis nonton musical Payung Fantasi, rek? Yuh! Sopo? Iki bukannya yang rek Sanjung, ya Allah. Julas, Julis, Julas, Julis. Kon lak sing terkenal nang TikTok iku to? Enggak, coy. Kon lak Keti to? Arek Surabaya to. Kon Surup kok medok, kon Surabaya sisan ta? Lah lah, pokok nang kene. Eh. Lah wis jadi artis ta? Oh, wis sukses ta? Hei, kita kok wah ke penonton iki ngene iki. Hei. Oh, iki sing gratisan yo nontone yo. Iki oh iki pen. Oh. Iki nonton iki bayar, rek. Wah. Iki sing gak bayar makane wake wonge. Oh. Podo aku ya teko kok biasae. Eh. Kamu itu ya baru mulai kok wis nyenyek wong-wong sing teko. Iki lak sing centang biru iku to. Iya, Cuk. Kayak enak rek. Artis ibu kota. Artis ibu kota rek. Artis ibu kota sopo? Sopo? Kenalan sik, disapa dulu. Sik ta awake dhewe ngomong cara Surabaya ada ngerti enggak sih sebenarnya kita ngomong apa? Ho-ho-ho ae. Ngerti? Yang enggak ngerti coba tunjuk tangan. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti, monggo, keluar. Enggak ya. Oh, no subtitle ya, ora? Karena ya. Jadi, ya mohon maaf kalau nggak ngerti, anggap aja ngerti, ho-ho aja ya. Yang lain ketawa, ikut ketawa aja, udah. Gye. Saya kenalan saya, gye. Kulo, namanya Nina Tamam. Yang ini? Mbak Mariska. Gye. Sing iki Yuni Sara. Eh. Keti Permata rek. Kalau nanti percaya ya, namanya Crazy Rich Surabaya. Sasi Surabaya, iki rich iki crazy nih. Ngerti enggak kalau kita ini dari Surabaya? Surabaya itu punya kebun binatang paling besar se-Asia Tenggara. Yes. Saking besarnya, saking besarnya sampai enggak tahu kalau tiga ketek ini kabur mau manggung di Jakarta. Ketek apa sih ngerti guyang-guyu ae. Monyet. Ketek kapur kono sing reken rek mesakno yo. Mesakno. Sik ya, kan tadi aku udah bilang ya crazy ya. Kita pakai sepatu, dia ndak pakai sepatu. Yo ketek temenan iki yo wesan. Awakmu kok enak aku yo. Loh, iya. Coba apa ta? Enggak sungkan ta?
nyuwun sewu enggak apa-apa ya. Aku juga wis nyuwun sewu aku yo. Enggak apa-apa ya. Teko kampung kok ya. Awakmu teko kampung aku mah. Enak. Surabaya. Deles. Enak, kayak di rumah sendiri. Yeah. Nah, siang ini kami bertiga ini akan membawa teman-teman semuanya, para penikmat seni semuanya ke kota Surabaya. Kota ketok ya ini pokoknya ya, logatnya ke kota Surabaya. Kota asal kami, ya. Iya. Yeah. Yeah, wis ketok kulitnya celeng-celeng ya. Mm-hmm. Aku enggak ya, aku putih. Wah, ini Surabaya Barat ini. Ayo. Konco. Surabaya pokoknya sini loro, sing celeng-celeng ambek sing Cina. Yo. Loh, bener loh sahabatku Cina, kayak pacarku juga Cina dulu gitu kan. Wah, nah, mantanku sisan. Loh, Bineka Tunggal Ika. Oleh terus. Nek koncoku jenenge Michael, Kevin, Taylor, Nek. Nek iki jenenge Joko. Yo. Bang eh, no bapak aku, bapak kamu Madura iki. Selamat datang Om. Selamat. Welcome to yo Kak Surabaya iki. Welcome to GIK. Yes. Tapi Roso Surabaya. Judulnya Arek Suramadu. Wis timbangane awake dhewe Mbak Nyol enggak ngenal wis nyanyi ayo. Ayo. Sik, aku dildilane mek nari tok lho iki rek. Gak ngono carane. Ayo. Oh. Sorry rek. Ayo Allah. Sepurane yo rek. Ancen iki sodok gendeng. Ayo. Bener. Sik ngos-ngosan ya aku. Ayo ngombe sik, ada ngombe ta? Hah? Ya, tak ngombe sik. Minum sik. Iki lho ngombe yo. Nah. Wedi rek, iki wis keder lho nyanyi mek dua ini lho aku. Ya timbangannya aku sing nyari rek, aku keplentet-plentet. Apa? Ini namanya semangat bonek. Yes. Bondo nekat alias modalkan nekat. Latihan ya yes, salah kadarnya tapi gendenge nomor siji. Ya. Yeah. Let's go. Yes. Surabaya. Ya? Gendenge bendino. Dedek beneran warna ini. Ayo. Ayo sini. Tolong rek keplohan ya rek, tolong. Nggak dredek karek. Rek, aku rek, ya Allah. Nek dikongkon nari, wah langsung. Kongkon nyanyi, aduh mbak.
mbak ngono. Wis koyo ate di ate dibeli aku Idul Adha iki ya Allah. Eh Kak Payu Idul Adha, Idul Adha Kak Payu. Ndredeg enggak apa-apa sing penting ojo ngompol. Wes. Nek ngompol nanti katoke teles. Ro katok ora? Ro katok ngerti. Tahu katok enggak sih? Enggak tahu, Cek. Oh, enggak ngerti katok. Enggak, Cek. Ngerti katok enggak? Apa sih? Cek, yang enggak bisa bahasa Jawa ngerti katok enggak? Katok i artine celana dalam alias sempak, nah. Alias kancut. Nah. Katok. Nek Superman gawene ndek njopo? Nek wong berarti mungkin dhek wong Surabaya. Katoke di luar. Suparman C jenenge. Suparman. Eh tapi kok ngomongin Surabaya ya. Guys, oh kaya aku ke Inggris, guys. Yo cok ke Inggris ta, Mbak? Oh iya. Ya apa ya? Cok elah. Nek sorry rek, sepurane. Lah Surabaya ngono sih. Jadi ngomongin Surabaya itu enggak jauh-jauh dari Madura. Oh iya. Bapakku. Nyuwun sewu lho, Pak. Nah, sapa sing Madura nang kene? Oh, iki. Sapa sing Madura? Nang Madura. Yang dari Madura. Yang dari Madura siapa? Loh, gak ada. Ono. Iki lho ono sing kacamata nang iki lho. Ajen ngomong. Madura Dima. Dima, Pak. Pak Madura Dima, Pak. Pak. Iki bapakku. Ayo, Pak. Ngomong o. Mekasun. Pamekasan. Dulur to, Mbak. Oh, dulur. Tretan TV, nggih? Eh. Tretan TV. Bener ya Tretan TV? Oh iya, oh karena saya ngerti, percuma cuma si Cidok saya ngerti. Iya. Kalau yang dari Surabaya, siapa yang dari Surabaya? Oh ada satu, dua, tiga, empat, lumayan. Dulur. Yang dari Malang ada enggak? Loh, ada yang dari Malang satu. Dua. Mana dua. Malang? Dua. Ya wes, keluar sing dari Malang. Yang enggak tahu jauh, Surabaya sama Malang itu musuh bebuyutan. Rok carok ya. Persebaya versus Arema, wes pokoknya mungsuh. Ya itu kan di bidang perbolaan, kita kan berkesenian. Wes gak apa-apa ya, guyon Mbak, guyon. Tapi di luar bisa nilai juga loh Mbak, dari luar Mbak kita. Masih denger kok. Pancet aja, enggak, guyon Mbak, suruh-suruhan Mbak. Guyon, kita ae. Nyanyi apa nih sekarang ini? Ya apa nih nyanyi? Oh kita mau cerita sejarah dulu. Oh iya. Ada kuis-kuisan toh. Oh iya, bener kuis. Mau bagi-bagi hadiah? Iya, family 100, ayo. Loh, jadi ora? Jadi, monggo, monggo. Jadi, yuk. Hadiahnya apa? Oh, hadiahnya. Hadiahnya apa, Pak Teguh? Ada hadiahnya, Oh, ada. Hadiahnya dari Galeri Indonesia Kaya. Jangan khawatir, hadiahnya. Bermalam di Galeri Indonesia Kaya, satu hari, satu malam. Dikunci. Dikancani ambek mbok apa? Oke, pertanyaannya. Oh, mau cerita dulu. Surabaya itu asalnya dari kata Suro dan Boyo. Boyo. Surabaya gak boleh jawab loh ya. Apa? Terus? Ada yang tahu enggak sejarahnya Suro dan Boyo? Suro itu apa sih? Ah, ini kuisnya. Siapa yang tahu Suro itu artinya apa? Ayo. Itu bapaknya. Sendi. Oke. Okay. Oh ini ya, mental cuan ini kalo, ya. Enggak apa-apa. Bagus. Ikan hiu. Ikan hiu, betul. Oke. Satunya lagi, kalau boyo. Buaya. Buaya. Okay. Bajul. Bajul. Itulah disebut Surabaya karena di Surabaya banyak buayanya. Benar. Kayaknya dari dalam hati bu, kayak ngomong buaya bu, korban buaya banyak ya. Banyak buayanya. Makanya bumble-nya rame ya, Cik. Jempolnya berotot kabeh saya kita ya ngeswep ya udah nah kita nih kalau bercerita tentang Surabaya itu tahu bahwa Surabaya itu disebut sebagai kota pahlawan toh kota pahlawan karena dulu itu ada terjadi perebutan ya perobekan bendera di Netherlands bendera Belanda di Hotel Oranye nah terus di Jembatan Merah kae itu juga terjadi pertumpahan darah gitu kan banyak sekali dibilang jembatan merah itu karena warnanya merah gitu kan merah karena apa kira-kira dicet enggak su megelno iki lho ngomong biar loro iki lho kalau dicet kuning ya jembatan kuning logika ngono toh ada yang mau punya adik baru enggak nih gomole males aku ngomong ambil arek loro iki ini jadi jembatan merah itu jangan sampai emosi iki ate nyanyi iki
Jembatan Merah itu karena pertumpahan darah gitu kan. Nah, terus pemuda-pemuda di Surabaya itu bersatu padu mengalahkan Belanda, berhasil menurunkan menyobek biru di bendera merah putih biru kayak ya punya punya Belanda. Belum ganti ya warna benderanya ya? Oke. Lalu sama-sama merdeka, maju, menang gitu. Nah, untuk menang itu kita ada apa iki? Kita mau ngomong terus gak nyanyi-nyanyi. Pak, Jembatan Merah nok lagune to. Heeh, kamu sing nyanyi ya? Kamu, Mbak Benin, kamu aja. Wae, sut, sut. Ya udah, kita nyanyi Jembatan Merah. Oke. Kene lo nggo tak nonton ya, Ce. Wis ayo duduk ae. Oh. Sing iki yo gratisan pisan iki. Jembatan Merah sungguh gagah berpagar gedung indah, setiap hari silih berganti yang melintasi, mengenang susah hati patah, ingat zaman kasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar Jembatan Merah andaikan patah, aku pun bersumpah akan ku nanti berjuang ya, Ce. Ya, ayo, maju. Ayo. Jiro lupat. Salah kan? Lah yang benar, ini kok gak kopro sih? Kau nyanyi kok kayak ini iki. Turung mari lagu ini wis disot. Ya apa sih? Gak melok berjuang ya, tapi kok capek ya nyanyi. Ayo, ya. Padahal gak melok bedil-bedilan. Zaman dulu sama zaman sekarang bedil-bedilnya beda. Iya. Kalau dulu bedilnya dor. Kalau sekarang tembaknya I love you. Yes. Generasi aus.
Semua umur. Oke. Apa mana iki, Pak Tegun itu boleh honor dipotong ya, nyanyi belum selesai disuruh stop. Boleh ya? Potong ya, bagi-bagi gitu yang mau nyanyi ini ya. Aku maaf capek, ya, mau ngopi-ngopi dulu aja enggak? Yo, wis ayo. Senopati? Gak iso, nang kene iki nang GI. Oh. Nek golek kopi tubruk susah. Lidahku cuma maunya kopi tubruk. Hey. Starbucks mencret yo. Gak iso aku ngene Starbucks. Oh alah. Loh lek di Surabaya duduk nang Senop ngumpule cene. Mana? Nang Surabaya iku nek ngombe kopi yo cari warung-warung di sekitaran Jalan Tunjungan. Nah, ya itu tadi warung kopi tubruk. Kadang ada kopi pangku, sapa sing ngeru kopi pangku? Ya apa kopi pangku? Beli kopi ambek entuk mbake sing di pangku. Iya ta, Je? Bahaya, Rek. Oh, anak kecil enggak ngerti. Sik iki ngalor ngidol ae. Sik kerpeane endi iki? Iki repeane lho, Mbak. Kerpeane. Ayo wis. Rek. Ayo. Apa dia kok banjel terus ayo, ya? Ayo Rek, ngopi Rek. Ngopi ta? Ngopi Rek. Ngopi apa? Ngopi Rek. Walah. Ayo tak pancing-pancing lho Rek. Ayo Rek. Iki kode ta. Kode ta ngomong Rek. Masa Allah. Aku ketemu endi kerbahane iki. Oh ngode. Walah astagfirullah. Tadi kan sudah janjian toh. Ya apa sih awakmu? Ya apa sih? Sak aku iki lho koncane iki lho. Rek, ayo Rek. Iya, iya, iya. Ya jadi ya, ini kalau ngomongin, wah timbangannya aku diplototi, yuk nyanyi aja wes yuk. Nyanyi aja ayo. Salah minta kode. Fish. 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 Wah ke Inggris bisa. Seafood, seafood. Fish. Fish in the sea. Ayo. Ayo. Ciro, lupat. Rek, ayo Rek. Melaku-melaku nang tunjungan, Rek ayo Rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan cah ayu. Nyalor ngidul mumpet toko kumbah moto. Mang siung mung nyengal nyengol ati leko. Podong gak duwe sangwe, cok dipikir angger bojong dalam laku. Mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Malam minggu gak ape digowo ngamun. Ngalor ngidul liwat toko kumbang motor. Masih omong ngengal ningol ati leko. Sik, Rek. Lah mau janjiannya langsung le oleng sih, Rek. Kok mandek? Habis ya? Enggak lho, melok lali sing main musik. Ketok ane godok, nesu. Karena belum kenalan. Dulu iya. Coba. Kenalan dulu. Coba. Nah, dari tadi disuruh kerja, namanya aja enggak tanya dulu siapa. Ayo coba kenalkan. Masih. Kenalan sik. Sopo jenengi mase sing guanteng dewe maine bas betot. Caka Priambudi. Waduh. Caka Priambudi. Loh, coba diulang dulu. Caka. Loh. Caka. Gak mau caka. Caka. Ayo, les vokal lo ini. Priambudi. Kalau orang Jawa ngomongnya harus Priambudi. Enggak ada Caka Priambudi. Caka Priambudi. Sing seksi ngomongnya, seksi Javanese aksen, Cek. Ini yang main bas betot. Caka Priambudi. Hai nona manis kau. lambemu ku lo ya Allah, Ket.
Percaya enggak ini ikut mis-misan loh. Cakning-cakningan ayu, lek ngomong masa Allah lo ngore. Mis-misan. Iki jurung rel. Oke, lanjut. Doni Prasetyo. Doni Prasetyo. Waduh. Nek wong Jawa ana kol-kolahe Doni. Doni Prasetyo. Doni. Heeh. Ketokane wong Madura, nek ndelok teko keyboarde blang-bling. Yo yo ngene. Ketokane wong Madura. Untuk iki ijo sisan ya. Ayo. Konon katanya orang Madura enggak bisa bedakan hijau sama biru. Ayo, oh. Kat, iki warna apa? Heh? Biru. Makanya biru daun. Biru daun. Biru daun, guys. Oh my gosh. Oke, lanjut asap dulu. Pengen tahu ngono loh. Mahendra Supandi. Ayo, Mas Bani. Mahendra main apa? Ini Travel Kahon namanya. Travel Kahon. Kok jenenge ku internasional ngono loh. Aku ngertine entak gendes, entak gendes, entak gendes. Jadi wes kita bilang aja Mas Kendang. Karepku dhewe ae. Jenengku Kabul. Kabul. Oh, wow, iki sing paling klop yo mbak acarane Kabul. Cocok. Yang lainnya Doni, Caka. Heh, Kabul. Eh, pas. Paling cocok. Mantep, cocok. Kabul. Kabul. Yo wis, yo nyanyi aja. Lo nyanyi apa? Madura-maduroan ta. Susah lo Madura iku tuvele kudu 1000 lo. Ditanya, oh my god, I have to go to the airport, what time is it? 7 o'clock. Temenan iso Madura ta? Oh no, bapakku iso translate. Izin yo. Izin. Langsung dretek yo. Sungkan rek ono. Sungkan yo. Tanduk meceng. Ayo, coba tepuk tangan dulu, keplok-keplok dulu. Siti ayo, wae dhewe nyanyi ne. Bang Messi. Kan sih ngerti. Namamu sama Duro, MU. Oh iya ya. Ini cerita tentang nelayan yang ada di Madura. Kok langsung api, awamu langsung ayu, ha? Biasanya enggak gitu ngomong aja, coba keluarkan aslinya. Keluarkan aslinya. Ya apa? Ya aku begini. Ih. Enggak pantas belas. Makanya aku celeng. Salah casing arek iki. Cerita tentang apa coba? Ceritanya tentang apa? Nelayan. Oh nelayan, ikut dok. Di Jabar napa? Apa hubungannya nelayan iku lapo kerjane ngono lho. Tek tak Google bentar ya. Madura palsu iki ya apa sih ngakune ae Madura. MU e Madura United Madura United ku ambek bapakku ngumpul ngono. Nah, kembali lagi kepada Surabaya. Sudah ya. Yang sing Madura cuma siji soalnya. Enggak ngerti kok lho awakmu ngomong Madura, ya. Banyak acaca, Pak. Banyak acaca bener. Artinya? Ente goalkeeper terbaik di dunia.
Wah, gak nonton TikTok ini. Oh, sorry, itu tuh anak. Enggak, banyak ngomong kita ini, banyak caca. Oh, banyak caca. Nanti dimarahin Mas Teguh, ayo nyanyi aja. Oh, yaudah, oh, yaudah. Kas, ini kita mau membawakan sebuah lagu yang dulu sekali itu dipopulerkan oleh Dara Puspita. Mungkin kalau Gen Z, sopoy, kaya Dara Puspita ya. Tapi ini legend banget ini, legend banget. Dara Puspita itu adalah band perempuan pertama kalau gak salah yang ada di Indonesia. Wedok kape, main bass, main drum, main gitar gitu kan. Salah satu lagu populernya mereka itu judulnya Marilah Kemari. Diciptakan oleh Titiek Puspa. Ini kalau buat teman-teman, kita akan mengajak 5 orang nanti dapat hadiah. Untuk nyanyi bareng atau nari bareng. Yang mental cuan, mental cuan. Mental cuan monggo. Kalau enggak digeret paksa ya. Udah datang acara gratis, enggak bayar, nyari hadiah, susah. Waduh, duh, enggak bahaya ta. Red flag sih. Susah, susah. Ngedit pertama kemana? Galeri Indonesia kan yuk, gratis dapet ini. Bener. Ayo, monggo. Mas, cok guyu tok re main, ayo. Nguyut dok. Siapa ya dia? Bisa ya, lagunya aku lali. Tolong re dikeploi re, ayo re. Marilah kemari, hey. Sama-sama hilangkan hati duka lara. Marilah kemari, hey 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 kasih. Akulah di sini, hey 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 kawan. Salah kuali yo. Mari bergembira bersama-sama hilangkan sedih. Dapat hadiah, 5 dapat keploan. Yang penting dikeplok. Ayo mau enggak? Ada yang mau? Ayo. Wes aku nyari wes ayo. Jangan sampai ditarik ini. Bonek apa sama ya? Sing bonek sapa iki? Ayo. Ayo Ibu. Ayo kamera. Ayo. Video. Ayo ikut. Video wae. Konten. Ayo joget. 1, 2 Sopo, ayo Mbak Esing dari Malang, ayo. Ayo yang Sing dari Malang, ayo. Ini loh, ini ayo, ya. Ayo. Mari bergembira bersama-sama. Sek, gayane ya opo ajari. Buat kereta-keretaan yuk. Oh. Sama-sama hilangkan hati, bergembira bersama-sama hilangkan hati, bergembira bersama-sama hilangkan hati, bergembira. Sengaja iki ketokane iki. Encok aku, Mbak. Kayo. Bers-
bersama-sama hilangkan hati bergembira duka lara. Terima kasih. Niat saya itu hanya untuk mengerjain Katie, kok kan kalian ikut semua nyuwun sewu lo ya. Sepurone lo, bener lo sepurone. Makasih. Hadiah. Hadiah Mas Teguh silakan dibagi-bagi kepada. Oh. Tepuk tangan dulu dong buat yang udah joget. Inilah generasi mental cuan. Ya ini orang dalam. Ya ini. Yang ini orang dalam, anak kecil ini, anak saya. Orda. Hadiah buat mamanya. Anaknya suruh maju, hadiah buat mamanya. Ya, mamu mental cuan juga ya. Mental cuan mamanya. Terima kasih, mau tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua di sini. Ayo re. Abis ini apa lagi? Oh, cok lo gosek tala. Oh, ngelak mbak, ngelak. Oh, ala, aku ket mau gak oleh ngombe. Minta minum aku. Aku. Kamu apa kamu? Kamu mau ngapain? Lu mau nyanyi, mau sok joget. Aku gak bisa joget. Nyanyi. Yombe sih. Oh kan ya? Kalau orang Surabaya, lo di orang Jogja, Solo tuh kalau minum tuh sopan gitu. Ngadep belakang. Arek Surabaya wes bapakan wae. Tenggak ae. Aku ngelak ho-ho ae wes. Rupa ayu kelakuan, Masya Allah. Masya Allah. Padahal mek banyu putih. Gorong banyu sing lia-lia aneh. Waduh. Nyanyi dulu. Tadi kita ngomong kalau di Surabaya itu banyak seniman-seniman yang hebat. Banyak. 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 Bukan banyak. Banyak penyanyi dan seniman panggung yang hebat-hebat. Kita bukan salah satunya. Mungkin budgetnya kurang, makanya kita yang dipanggil. Serius, ayo mau nyanyi. Mau tanya dulu, siapa yang pernah pacaran? Waduh. Siapa yang pernah dikerjai pasangannya? Ngomongnya kamu satu-satunya. Ternyata kamu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada yang ngomongnya, ya udahlah, kita jalanin aja dulu. Pengalaman ya, Ce. Tapi ternyata jalannya enggak ono ujungnya, Rek. Nah, ini adalah lagu buat kalian-kalian semua. Sing ngenes-ngenes iku lho uripmu iku. Coba dipikirkan, kenapa itu kok bisa kayak gitu. Nah, sekalian kita nyanyi itu mau curhat bareng, nangis bareng, ngamuk-ngamuk bareng tapi coro Surabaya. Lagunya ini juga songwriternya adalah dari band yang salah satu paling legend di Surabaya. Namanya Dewa 19, sekarang sudah jadi Dewa. Sekarang kita mau nyanyi lagunya judulnya, wes gak usah tak sebut judulnya. Ayo mas. Gak ngono. Surabaya, wong Jawa ingin kubunuh pacarmu tuh kurang pas. Ulang. Yuk. Ingin kupelet bojomu saat dia cium bibir merahmu di depan kedua mata.
menunggu. Siapa nunggu dibales chatnya, nunggu story-nya dilihat. Untuk jadi yang pertama, mungkin ku katakan padanya saja, bahwa aku juga milikmu, bahwa aku juga bahwa aku juga kekasih hatimu. Jilik-jilik sangar kan, gak bunuh, gak mateni, langsung nyantet, masya Allah. Jalur belakang. Gak cedek-cedek wis, kini aku nyanyi ini. Ya kok audio mbak. Ini lanjut ya, lanjut. Kalau perempuan, perempuan, kok mesti wedok sih lanang ya, mesti ngono kaya ya. Iya, saja nih iya. Iya kan, kalau udah patah hati, itu biasanya kan ngamuk-ngamuk sih. Ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk, fase ngamuk-ngamuk wis lewat, terus nangis. Awalnya kan udah, wah lambennya sampai 3 meter. Kalau ngomel tuh 3 meter bibirnya maju. Tiba-tiba malam-malam nang ngomong, kok ngene ya aku, bojoku. Siapa yang gitu, sok kuat. Padahal menderita, weh. Dalamnya ambiar. Aduh. Mas, nek aku ambiar, mbok didedas, ngono loh mas. Mas Teguh, Mas Teguh, potong honor lagi yang ini. Potong honor, gak kompak sama kita dari tadi. Aku sampai wes ambiar, tolong dedes, ambiar. Mak dredet, dredet. Cuma kayak kesetrum, dredet. Telat mas, sampean mas, wes mas, mulio mas. Gak guna mas. Ya wes, ya wes. Dah kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Ini dipopulerkan oleh perempuan cantik, mungil menik-menik gitu ya. Oh, thank you, thank you. Tutup awamu. Ini penyanyi top. Oh, tadi. Gak top. Belum, belum. Yang ini belum, yang ini centang biru, maaf. Waduh. Gak beli, gak beli. Dikasih centang biru. Centang biru. Yo, ayo, ayo nyanyi. Ayo. Sama, sak biru. Sak biru, sik nadane rek, mbok pikir aku. Oke, yo. Nyanyi apa toh? Maaf ya guys, kalian sih gratisan bayarnya, makanya gini show-nya. Error gini. Oh. Astagfirullah, drone di transpos tak tek-takon pantas kok tinggi banget. Oke, okay, ini ya. Aku ambiar. Oke, okay, ambiar. Rungkat, ente-entean. Nona Singro, aku nih. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Ngeluh ya, ngeluh. Ngeluh ndas. Nyanyi sik re, ayo.
goblok. Terlalu percaya mergo mung nyawang rupa. Apa kok jazz ngene toh? Endi dah jazz-e? Kuwe sadar terlalu padha mencintai. Ojo gak ngerti ya rek ngomong apa ngene ya. Ya? Yes, understand? No, 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 yes. Oke. Ra lontor, ra bakal. Ra bakal. Lontor.
Sakjane iki nyanyi apa laundry? Tresno. Tresnoku. Terima kasih. Aduh, aduh, aduh. Salah server ya, Horas. Ate apa mana awake dhewe iki? Wis mule ayo, pulang ayo pulang. Udah ya? Transformer lebih asik kayaknya. Sajane wis kesel aku. Tapi teman-teman semuanya penikmat Transformer sendiri. Kalau di Madura hilang semua itu Optimus Prime. Orang Madura sama besi ada chemistry katanya tretan muslim. Oh 11.000. Jangan ya, GIK ini sandang pangan papan saya. Ngomong karo bapakku meturo. Kok metu ini? Oh 11.000, oh 100.000, oh lumayan langsung, ayo. Ngonong kok doh. Sudah capek. Sepurone pak. Wes, ayo pulang aja yuk. Enggak nyanyi mana ya, Taci? Ini lagu terakhir aja, lagu udah. Terakhir, pamit sih, pamit sih. Ojo ake-ake mau gak bayar. Maka. Sing kawinan mana sih? Salah, duduk event iku. Iki acara budaya, duduk kondangan. Lagi nih budaya cacok-cacok ya, kayak mau. Gak berbudaya wae dhewe iki. Beneran ini. Sudah ya lagu terakhir ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, penikmat seni yang sudah hadir. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ini terima kasih sudah mau hadir mengapresiasi acara di Galeri Indonesia Kaya. Langsung kayak sopan ya, kok sing yo 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 awakku yo. Sopan banget. Sopan banget enggak yo? Heeh ya. Ya udah ini lagu terakhir yang akan dinyanyikan oleh Mariska. Kita kepo-kepo. Sing ngerti ya Cece. Ayo wes. Oke, okay, lagu terakhir dari kami. Kita mau pulang lewat Tanjung Perak. Priok ta? Lewat Tanjung Priok turunnya Perak. Ngono lho. Tak kertak kok kon. Siapa salah yang pernah ke Surabaya ke Tanjung Perak? Pasti enggak ada. Oh yo, ya wes bagus sip. Itu namanya melanjutkan warisan budaya. Oh iya. Ya jadi jangan lupa kalau di sini di Galeri Indonesia Kaya setiap hari Sabtu ada pertunjukan-pertunjukan seperti kita ini yang gratisan. Senang toh sih gratisan-gratisan, mental cuan-cuan. Jangan lupa setiap hari Sabtu register dulu setiap hari Senin karena setiap hari Senin selalu tiket war. War. Memang cuman Coldplay tok sama Aldi Taher tok yang bisa. Kita juga bisa. Banyak yang gak dapet tiketnya kita. Udah nyanyi wes terakhir, tolong mas. Kasih nada dulu, kasih nada dulu. Titip duit. Apa ceh? Loh, Gak maksudnya iku lo semprite kapal. Titip duit. Mosok ngarang iki ceh, ngarang iki. Tak ono sih lagune. Ono temenan. Do iwak kebo, remi fasol iwak tetongko. Mire tahu tempe enak rasane. Waktu terang, ayo rek. Udara bersinar terang. Belum berapa lama saya duduk.
gak kokro.